Teman-teman kasih tahu dong namanya siapa aja. Halo. Halo, my name is Toto Aprianto. Halo, saya dengan Evan. Hai, dengan Dendi. Dengan Dewi. Bastian. Hai, Lela. Je suis lady. Hai, Dewi. Saya dengan Rafiq. Okay, so everyone, are you ready untuk sesi kuis pertama? Yes. Yes. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Right? Angkat tangan duluan, hanya 3 orang, 2 orang berikutnya yang bisa menjawab. Dan keempat, kita ganti pertanyaan lain. Sebutkan 4 grup yang Anda harus puaskan di line of responsibility. 1, 2, 3 nanti ya. Silakan. Staff, manager, colleague, sama customer. Tepuk tangan, benar. Pertanyaan kedua. Maaf, Anda berhak. Terima kasih. Aduh, power bank. Pertanyaan kedua. Siap-siap. Sebutkan minimal 5 aja role of responsibility. Sorry, maaf, functionnya ya, role of leader, maaf ya. Udah betul-betul. Iya, yang tadi role of itu, yang fungsinya. Yang trainer. Satu, abis itu kedua ya. Bentar atuh. 5. Minimal 5. Team member, trainer, controller, communicator, problem solver. Very good, tepuk tangan. You get one. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya semakin mudah. Sebutkan kepada saya, yaitu minimal 3 source of power. 1, 2, nanti 3, lady 3. Silakan. Source of power, staff, legitimate, archive, information. Archive, udah terlalu banyak. Tepuk tangan dong. Woi, dia juga yang jawab waktu itu ya? Iya, pagi-pagi. Jadi apa tadi yang jawab? Archive. Information sama legitimate. Ya. Sebutkan 3 lagi yang lain. Dewi dan Dewi. Silakan. Lady dan silakan. Principal center, rewards, personality. Betul nggak? Betul. Betul. Tepuk tangan dong. Mana nih tepuk tangannya? Sakit. Hati-hati. Pertanyaan yang mudah yang lainnya lagi. Sebutkan kepada saya, yaitu satu cara seorang leader membuat timnya merasa proud. 1, 2, 3, silakan. Apa proud? Merasa proud. Tadi saya, gue mikirnya yang hal satu. Nggak jauh-jauh sih sebenarnya. Rewarding, encourage. Tadi apa? Jadi gue salah itu. Tinggal. Agar dia proud. Apa? Tadi apa sih? Tadi. Oh, reflex to yourself aja kalau kamu habis kerja keras, habis itu atasan kamu. Betul, boleh. Tepuk tangan dong. Jangan khawatir. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan kepada saya, yaitu 6 value. Dari, ya, silakan. 6 value, you know what I mean. Grits. Itu grits, gestation, innovation, trust, respect, sustainable performance, spirit of conquest. Very good. Alright, kasih tahu kalau udah 4 ya. Yeah? Alright. Udah lebih, Pak. Tadi 6 katanya. Enggak, maksudnya 4. Oh, ininya. Satu orang dapat 4. Pertanyaan berikutnya. Kasih tahu perilaku Anda yang ada hubungan dengan spirit of conquest. Ceritain sedikit. Siapa mau duluan? 1, 2. Ceritain. Cepat, angkat tangannya cepat, silakan. Pilih satu terus kasih tahu yang Anda udah lakukan. Setiap pagi, bukan setiap pagi, ketika saya melihat pernah lah saya lakukan adalah saya tarik tim saya untuk membantu timnya Pak Dendi handle breakfast yang cukup ramai. Itu berarti masuk ke value spirit, yang mana? Spirit of conquest. Walaupun mungkin mereka agak challenge gitu ya. Boleh. Very good. Berapa Barry? 3. Oh, baru 3. 3. 4 sama ini yang hijau. Ya, itu 4. Oh, iya. So Anda stop dan Anda udah punya 50 poin, ya. Semangati teman yang lain, please. Semangati. Enggak ngasih tahu jawabannya. Saya semangat dulu. Oke, nanti saya edit. Nah, nanti dia edit. Jangan khawatir. Sekarang kita masuk ke yang sekarang, ya. Sebutkan kepada saya yaitu level yang paling atas dari Jim Collins ladder leader. Oke, 1, 2. Maaf, di sini lebih dulu. Yang paling atas kira-kira apa? Eksekutif leader. Very good. Tepuk tangan. Pertanyaan berikutnya.
sebutkan, yaitu di pertengahan itu adalah apa? Oke. Kompetensi. Apa? Kompetensi. Apa yang kompeten? Kompetensi leader. Manager. Kompeten manager. Alright, very good. Support ya. Oke. Okay. Dengarkan. Dengarkan. Mana yang lain-lain? Ayo yang lain-lain. Colong komplitin kalimatnya walaupun bahasa Indonesia terserah, yaitu kita kebanyakan sakit bukan karena orang lain lakukan, tapi 1, 2, 3 silakan. Karena otak kita membiarkan itu terjadi dengan kita. Jadi Anda berarti seolah-olah ketika orang ngelakuin apapun, Anda di otak membiarkan itu berimpact kepada kita sebenarnya. Very good. Tepuk tangan dong. Oke. Okay. Saya udah 4 right. Ya. Oh. Anda udah 4. So, Anda 50 poin. Kasih kesempatan lagi yang lain. Oke? Okay? Siap? Baik. Salah tadi saya salah sendiri. Saya sebenarnya mau bilang adalah source of power. That's my mistake ya. Sebutkan adalah 6 source of power. Personality. Oh, jawab, boleh, silakan. Legitimate personality. Center. Ya, apa center? Apa center boleh? Information. Reward. Reward. Yang lain diam. Dua lagi. Tadi yang center apa? Personal dari P. Personality. Tapi bukan dari personality sendiri. Oh, personality. P, center, reward, legitimate, dan personality udah. Tinggal satu dong. Tiga paling susah kata-katanya gue nggak bisa. Oke, nggak apa-apa ya. Saya kasih yang lain dulu ya. Nggak apa-apa ya. Silakan lady. Principal center. Principal center, rewards, personality, information, legitimate, coercive. Weh, tepuk tangan dong. Alright. So, terakhir apa? Terima kasih. Anda udah berarti udah 4? Sudah 4. Oh, very good. Oh, yang kanan tadi. Mari kita double check. Siapa yang dapat 4? Berry. Oke. Berry, Anda dapat 50 poin. Yes. Lady dapat 50 poin. Ayo, jangan khawatir teman-teman. Sementara memang ada yang memimpin, tapi Anda bisa salip nanti. Oke. Are you ready? Ready. Alright, tepuk tangan dong. Mari kita balik ke ruangan. Yuk. Buku. Oh iya. Kita foto. Saya tinggal akan pencet start dan let's start. Oh, ini kita. Di situ lihatnya enggak, lihatnya di sini. Iya. Oh, berarti yang keraskan suara itu dia pakai noun ya, pakai suara. Kalau Anda matikan, berarti Anda baca doang. Oke. Okay. Hey, benar. Amazing. Mari kita lihat. Sementara yang mimpin adalah ini lady kayaknya ya. Oke. Okay. Abis itu Evandi. Ketiga sementara Dewi. Mari kita lihat. Akurasi sementara 80%. 40 pertanyaan, 41 pertanyaan benar, 10 salah. Masih luar biasa. Dewi mengambil alih urutan kedua sementara dengan 6 pertanyaan beruntun benar. Amazing. Saya nggak tahu siapa yang akan memenangkan. Mari kita lihat pemenangnya. Pertama, Dave. Kedua, Evandi.
Ketiga, Rifan. Dan Anda bisa lihat dia kedua Rifan. Anda bisa lihat dia bisa tracking berapa pertanyaan yang Anda jawab benar, berapa salah. So, this is amazing ya. Alright, so jadi pertama yang memimpin adalah Dewi. Dan terakhir yang menang adalah Dewi. Amazing. Alright, so seperti janji saya, siapa yang akan memenangkan power bank? Berdiri dong. Oke. Alright, so silakan. Bisa lihat dong. Bisa lihat sama mereka. Saya mau tanya, how do you feel? Ini kompetisi soalnya. Kemampuan otak gitu. How do you feel? Menang, maksudnya menangnya how do you feel? Menang, apa ya, semangat, senang, dapat reward lagi. Itu kira-kira Anda mau pakai atau dibangin atau sama. Anda udah punya, kira-kira gimana? Boleh yang power bank? Oh, dipakai dong. Dipakai ya? Ada dua. Oh, handphone-nya ada dua. Alright, so tepuk tangan sekali lagi. Silahkan duduk. Oke. I feel appreciate apa yang Anda lakukan karena betul-betul Anda benar-benar berusaha untuk belajar selama 2 hari ya. So, terima kasih banget attention Anda. Tapi satu pertanyaan, karena kita harus saling memberikan pengertian dan harus mendapatkan approval. Kira-kira Anda merasa exciting enggak tadi aktivitas tadi gitu? Exciting. Semoga bisa semangat. Dan saya boleh tanya satu, boleh enggak saya pakai ini di YouTube? Boleh. Are you sure? Yeah. Wih, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Oh my god. Terima kasih guys.